macam tu. Orang kita mana mampu sangat beli rumah yang banyak. Adalah yang mampu nak beli rumah atas 100,000 kan. Dah on ke ni? Dah on dah. Tapi tak apa, ini macam apa, tiap trial lah. Ini macam kamera je. Betul. Tapi saya tak ambil muka doktor. Cuma nak masukkan suara saja. Semak ni. Tak. Cuma saya nampak yang ni je. Cara apa? Ini bukan masalah YouTube apa, tak ada. Tapi masuk pun tak ada apa lah ni. Cara apa lah. Tapi itulah saya, pengalaman saya ni. Saya ada beberapa loan sebenarnya dengan Bank Islam. Okey. Bukan saja. Ada set soalan ni. Baik, tanya set soalan tu supaya senang. Habis selesai soalan dulu baru saya akan jawab yang bukan soalan. Ya, okey, macam tu lah. Kita buat macam tu kan. Saya rasa lebih bagus kan. Macam tu. Okay, okay. Supaya cepat selesai kan. Okey, baik. Okey, soalan pertama tu. Kenapa doktor pilih Bank Islam ni untuk dapatkan apa perkhidmatan rumah nak kenapa? Dia bagusnya kat mana kat banding dengan bank yang lain ni? So, okey. Malaysia ni dia untuk apa ni, kewangan syariah, dia dah ada buat banyak juga perbankan yang berkonsep Islam walaupun nama dia CIMB ke Maybank ke apa semua. Macam Bank Islam ni saya pilih dia sebab package yang ditawarkan nampak menarik lah, yang saya tak nampak pada package bank-bank lain lah. Package dia tawar menarik sebab bank lain pun ada Islamic juga, dia punya sistem apa semua kan. Macam tu. Jadi sebelum ni doktor pernah ada buat loan dengan bank lain ke? Ada. Saya ada loan dengan CIMB, saya ada loan dengan Maybank, saya ada loan dengan Public Bank, saya ada loan dengan Bank Rakyat, dengan Bank Islam. Tapi saya rasa housing loan setakat ni yang terbaik Bank Islam. Loan rumah pun ada dengan CIMB, bank lain? Ada juga. Lebih banyak sebenarnya dengan bank lain ni. Saya ada dalam, saya macam saya cakap tadi, saya ada dalam 13-14 loan rumah dengan bank lain. Bank Islam 3. Selebihnya bank CIMB Bank. CIMB Bank 89. CIMB lebih senang lah buat. CIMB kelulusan lebih senang. Bank Islam kelemahan dia. Ketat. Jadi yang apa? Sekarang yang doktor tahu lah kan. Ada kebaikan ke apa perbankan Islam ni kalau banding dengan perbankan yang konvensional yang ada macam Islamic apa? Islamic perbankan Islamic yang CIMB semua tu, ada beza kat mana? Beza dia jelas dia tak gara tak kita tahu apa ni, dalam Islam dia kena jelas, dia tak boleh gara, tak jelas kan. Kalau perbankan Islam ni dia jelas. Kalau yang tak Islamik dia tak jelas. Maksud saya jelas tak jelas ni, contoh kita buat pinjaman, lepas tu dia ada gunakan kadar keuntungan. Kalau bank Islam dia panggil kadar keuntungan lah, kalau bank bukan Islam dia panggil interest kan, bunga. Kalau bank Islam ni dia dah beritahu kita okay, dia punya kadar keuntungan tu ada shilling. Bank konvensional ni dia tak ada shilling. So dia boleh pergi sampai setinggi mana yang berlaku lah. Kalau negara teruk, tiba-tiba bank negara naikkan BR tu, base rate tu, memang menderita lah peminjam. Kalau bank Islam ni dia ada shilling. Shilling ni biasa 10%. Bila 10% ni pun dah tinggi sebenarnya. Tapi masa kekuatan ekonomi nanti saya dengar dengan 14-15% teruk lah waktu tu. Orang akan teruk. So bank Islam ni dia satu lagi dia ada akad. Akad macam apa ni, macam akad nikah kan. Yalah. Dia macam okay, aku bagi ni, kau setuju tak beli ni. So bank komisioner ni tak ada akad. Tak ada akad. Dia sign tu. Mungkin kalau sign tu nak dianggap akad, bolehlah anggap akad. Tapi dia tak ada macam Islam clear lah. Bentuk dia tu lain sikit lah. Dua lah saya rasa features yang saya nampak menarik, dua lah. Akad. Lepas tu satu lagi untuk apa ni, dia punya shilling lah. Dan satu lagi package yang Bank Islam yang saya buat ni, dia yang ketiganya lah ni. Saya rasa ciri special. Yang dua ni mana-mana Islamic banking pun dia ada. Tapi yang satu ni yang Bank Islam dia buat macam kita pinjam kat dia, lepas tu kita bayar 10 bulan aja, 2 bulan tak payah bayar.
dia panggil payment holiday. Just bayangkan eh, 30 tahun tenor pinjam tu sama dengan si Alice, tu sama dengan dia pun sama. Bayar bulan pun sama. RM1,250 ke macam tu. Tapi bagi Islam 2 bulan dah dia bayar. Oh. So kalau kita kita kira 30 tahun itu jimat banyak. Oh, ya. So itu yang menyebabkan saya pindah. Sebenarnya saya loan-loan tu semua CIMB punya. Loan saya sebenarnya semua dengan CIMB Islam. Lepas bila tengok dia package menarik, lepas kita transfer satu loan, dan kita tengok wow, that's a very superb offer. Lepas tu dia beritahu saya bukan Islam pun ramai pindah ke Bank Islam. Oh, yeah. Disebabkan package tu. Oh, package tu lah. Lepas tu saya pindahkan lagi dua loan saya ke ke Bank Islam. Tapi misal dia tak nak ambil yang bawah 100 ribu. Saya banyak loan yang bawah 100 ribu. Jadi terhad lah. Yang mana-mana loan atas 100 ribu boleh pindah lah. Yang bawah kekal lah dengan CIMB Islam. Ini yang doktor boleh berubah-ubah ni, siapa yang dorong berubahnya apa pendirian ni? Ini kawan saya, saya selalu buat saya selalu membacaan lah. Saya selalu baca blog, baca web. Lepas tu saya saya kan ada yang apa ni, iMoney.com, dia buat pembandingan bank-bank. So kita daripada situ kita boleh baca apa offer dia apa semua. Lepas tu kita pergi pergi sini jumpa officer kat sana kat bank tu, tanya package dia. Tapi Bank Islam ni macam contohlah dia punya electronic banking dia ada features dia yang saya tak suka lah, yang saya tak mesra pun guna lah. Saya dah cakap dengan dia orang tapi dia masih macam tu juga. Sekejap eh. Hello, assalamualaikum. Ada orang tengah interview aku lah kat dalam. Ada orang tengah interview aku pasal Bank Islam loan.